Assalamualaikum, saya Putri dari Star TV SK Kompleks Berantake Kuala Nerus Terengganu. Hari ini diadakan Majlis Pembudayaan ICAP untuk semua warga Star. Majlis ini diadakan serentak di seluruh negeri Terengganu. Ujian ICAP ini adalah ujian untuk semua calon UPSR. Jadi, jom kita saksikan. Ya, alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pagi ini untuk kita ikuti penghimpunan rasmi dan juga pelancaran pembudayaan Sekolah Menteri Sekolah Rendah tahun 2020. Dia akan dilancarkan sebentar nanti. Yang pertama sekali, saya ingin ambil kesempatan dan ruang untuk memakamkan ucapan tahniah dan juga penghargaan kepada Cikgu Baharudin yang berhormat kaunseli sekolah kita yang telah mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis pada pagi ini. Dan untuk makluman, sakramatik dalam sistem pendidikan negara kita merujuk kepada aktiviti taksirah yang digunakan untuk menapasti kebolehan menjadi murid, personaliti, bakat, minat dan kecenderungan. Taksirah sakramatik juga digunakan untuk menapasti trait yang boleh dikembangkan secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran di sekolah. Taksirah sakramatik diperkenalkan dalam sistem pendidikan khususnya murid-murid tahun 6. Mana murid-murid tahun 6? Khususnya untuk calon-calon UPSR tahun 6. Tujuan yang utamanya untuk mengenal pasti dan juga mengukur kebolehan semua jadi. Dan kebolehan dibolehi atau dipelajari secara selenggi kebolehan, minat dan juga sekian saja saya Putri Norsha melaporkan untuk PSS Halina Zakira. Star the best. Bye.